tanggal 24 kemarin untuk meminta pengawasan dan perlindungan kepada saksi anak AG ini. Kami berharap KPAI bisa membantu kami untuk bisa mengatur membantu dan mengawasi saksi anak ini dalam proses penyidikan ataupun proses peradilan ke depan. Dan yang kedua, kami meminta kepada masyarakat untuk dapat memberikan kesempatan kepada saksi anak AG ini untuk diberikan ruang dan posisi yang sama untuk kami mengungkapkan fakta yang ada menurut BAP yang sudah diperiksa dan bukti-bukti yang ada. Yang terakhir, kami dari pihak keluarga menitipkan pesan agar Ananda David dan kami terus mendoakan Ananda David atas kesembuhan dan pemulihan yang lebih cepat sehingga Ananda David dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu aja dari kami hari ini ya. Bang, pertimbangannya untuk meminta perlindungan dari KPAI itu? KPAI ini memberikan pengawasan, Mas. Ya. Kalau adanya sampai sekarang gimana? Apa dikeluarkan dari sekolah? Sudah cukup ya nanti ya. Nanti kita tambahkan lagi. Agnes masih saksi ya, masih saksi anak sampai saat ini. Sekarang kondisi pelayanan apa? Mungkin bisa jalan tadi Abang bilang minta tempat di ya. Ruang dari publik. Mungkin bisa jalan. Jadi kondisinya kalau kami memantau memang sedang sangat terpuruk ya, pasti dengan pemberitaan-pemberitaan dan kami minta tolong juga bantuan dari teman-teman media untuk bisa membantu juga mengangkat berita-berita yang bisa objektif ya dan mengkonfirmasi ke kami dulu mungkin. Ya sedang menurun lah. Oke, itu aja ya. Kami harus ada kegiatan lagi satu lagi. Maaf banget. Bang, terkait dengan kan kemarin sempat waktu di Polres kan sempat dibantah soal katanya keterlibatan dia. Dia itu cuma mau ngambil kartu pelajar ya di waktu yang David. Nah, mungkin bisa dikasih tahu Bang itu kartu pelajar itu di tangan David itu sejak kapan? Terus memang udah kenal antara si A dengan David udah dari kapan sih Bang? Iya. Ya, nanti di BAP ya itu nanti ditanya ke penyidik aja ya. Kami terkait udah buru-buru, udah telat banget. Untuk mentersangkakan AG ini. Ya, itu tanyakan ke penyidik ya karena ini desakannya ke penyidik dan kami hanya membela hak-hak Agnes dulu. Oke, terima kasih. Tidak baik Bang yang dilakukan David kepada AG. Kami belum bisa komentar kapan nanti tanyakan ke penyidik saja. Mohon maaf ya, makasih banyak teman-teman. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.